Polda Jambi Kombes Pol Ahmad Haidar beserta jajaran kepolisian Polda Jambi menghadiri dan membuka langsung acara bakti sosial dalam rangka HUT Bayangkara ke-72, HKGB ke-66, dan HUT Polwan ke-70 Polda Jambi di Desa Padang Kelapo, Kelurahan Sungai Rengas, Marose Bowulu, Batanghari, Jambi. Dan dihadirkan dalam acara bakti sosial ini Ketua Bayangkari Daerah Jambi, Nyonya Ning Muklis, Dirbin Mas Polda Jambi, Dirsabara, Dirlantas, Kabid Dokes, Karumkit Bayangkara, dan Kapolres Batanghari. Bakti sosial ini berupa pengobatan gratis dan pemberian paket sembako kepada 200 suku anak dalam. Wakapolda Jambi dalam membacakan sambutan Kapolda menyampaikan, bakti sosial dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-72, HKGB ke-66, dan HUT Polwan ke-70 tahun 2018 Polda Jambi ini merupakan hal yang positif dan merupakan kegiatan sosial, khususnya di bidang kesehatan. Bakti sosial ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak dan elemen masyarakat demi terciptanya kesehatan yang prima. Dengan harapan masyarakat umum dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, serta dapat menerima manfaat dari kegiatan ini. Dari Jambi, Silvia Caroline Tribrata TV. Salam Tribrata.